Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Panas bro. Ini saya lagi ngeroba dudukan ya. Dudukan dinamo nih. Ini masih panas bro. Jadi saya siram pakai air dulu. Jadi ya, ini kendalanya dari tali kipas satu enggak senter. Enggak senter, terus waktu dipasang itu kurang, dudukannya kurang tinggi. Jadi terlalu kendor banget ya. Telannya udah enggak ada ya. Ini saya rubah. Ini dinamo tambahan ya, dinamo amper nih. Nah, ini di sini ya tempatnya ya. Di sebelah kiri ini. Kalau yang asli di situ tuh. Ini buat tambahannya buat blower. Jadi ini ya, nanti tadi kan saya udah waktu ngelas tuh nggak langsung dilas ya. Jadi ini ya, ini dudukannya saya cantum di sini dulu. Saya cantum, saya pasang dinamonya nih ya. Dinamonya saya pasang. Terus saya baut, terus cantum, tapi nggak dilas. Nah, saya cantum, baru lasnya di bawah ya. Jadi nggak langsung dilas. Kalau langsung dilas, pasti nggak senter. Jadi cara bikin dudukannya tuh, caranya ya kalau saya di atas ya, dipasin dulu baut-bautnya, dinamonya, tali kipas dipasang. Kalau udah senter, cantum semuanya. Tiap pojok-pojok cantum. Setelah selesai cantum, lepas lagi dinamo, baru dilas di bawah ya. Jadi kalau langsung dilas di bawah, pastilah sewaktu dipasang pasti nggak senter. Kalau nggak senter, efeknya satu, ya, tali kipas, fan bell, kalau nggak gampang lepas, gampang putus. Jadi pastikan itu senter ya, lurus maksudnya ya. Ini udah selesai ya, saya las. Nanti waktu masangnya, ini nunggu dingin dulu, soalnya apa? Panas banget. Iya, saya ganjel sekitar 1 cm nih, ditambahin 4 lagi. Soalnya apa, ini waktu kata supirnya tuh emang tadi saya saksiin ya, jadi terlalu kendor banget, udah habis telannya, jadi dipasang nggak bisa. Ini buat tambahan ya tuh. Ini mau saya siram aja dulu, kita pasang nih. Ini kalau nggak disiram nggak kepasang-pasang nih. Nah, lebih jelas pasti panas. Lumayan ya, masih hangat, nggak apa-apa. Ya untuk teman-teman ya, kalau misalkan mau ngerubah dudukan dinamo atau mau bikin ya, videonya ada, waktu saya bikin ada ya. Yang penting waktu ngelas jangan di atas, di atas kita pasin dulu biar senter ya. Kalau udah senter kita cantumin, setelah cantumin semua buka lagi lasnya di bawah. Soalnya kalau di bawah langsung dilas, pasti nanti waktu dipasang nggak bakalan senter, pasti robah. Jadi sebaiknya pasang di atas dulu, kipasin, tali kipas dipasin, dinamo dipasang. Kalau udah senter, dicantumin. Maksudnya dilas tapi dicantumin ya. Nanti kalau udah dicantumin, lepas lagi baru dilas di bawah. Ini buat tambahan bro. Ini ya, depan, belakang, bawah ada ya. Jadi biar nggak kendor, biar nggak mudah lepas. Ini tinggal kencengin nih. Ini kalau masuk mau kasih ring, pakai ring ter ya, biar kuat. Ring ter tuh ring yang ada suakanya tuh ya, itu bagus kalau buat masang-masang. Ini ya bawahnya kencengin lagi. Ini udah cukup kuat ya, bautnya ada 5 nih. Thank you.
sini bro. Nah, ini buat setelan ya. Saya pasang dulu dinamonya nih. Ini tadi saya gede nih, soalnya baunya saya ganti nih. Ganti yang pakai 17 ya biar kuat. Tadinya kecil nih, baut 12. Ya, dinamo kita pasang. Kan udah senter kan. Nah, ini tinggal pasang baut ya. Ini buat setelan nih. Jadi tadi ini posisi tali kipas kayak gini lah. Kesini nih miringnya. Jadi lepas terus. Nah, sekarang udah senter, ini tinggal dipasang baut ya. Usahakan ya nanti untuk ini kan ada pertama mur ya. Usahakan tuh murnya double ya. Jadi biar nggak mudah kendor ya. Soalnya kan main nih. Jadi di double murnya. Nanti setelah kita setel ya, setelah kencang kayak gini kan udah kencang ya gini ya. Nah, nanti ini sini dipasang pakai 14, jangan yang kecil karena suka saya lihat pakai yang kecil ya, nanti gampang ini, gampang kendor, gampang lepas, bahkan gampang patah bautnya. Ini kan buat tekanan ya pas muter nih. Usahakan ya untuk ini ya gua yang gede nih pakai 17 nih ya. Terus untuk nanti ya umurnya dobelin, semuanya dobel tadi biar nggak mudah kendor buat ngancing ya. Ini ya udah selesai, tinggal pasang bagian ini ya, bocang pastel nih. Ini udah tuh, udah mau kencang tuh bro, tuh. Udah senter ya, tuh. Udah lurus posisinya. Ini tinggal ngencengin aja. Ini ya, tinggal pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.